Aris, jaga mak, ayah, nenek baik-baik. Sayangi mereka sepenuh hati. Selalu benda-benda kecil kita ingat. InsyaAllah, Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk di 10 akhir ya, 10 akhir Ramadan, dan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar, sangat cepat sekali ya, kita sudah masuk ke 10 hari akhir ya. Dimana mungkin sebagian orang banyak juga tidak mempedulikan di 10 hari terakhir ini. Allahu Akbar, jangan pernah istilahnya kita itu terlalu memikirkan dunia, guys. Banyak sekali istilahnya orang-orang sekarang, masjid aja ya, masjid istilahnya gak ngerti. Kalau di Malaysia gitu, di Indonesia sendiri itu kalau udah 10 akhir itu orang-orang pasti berkurang di masjid, bahkan itu kadang cuman satu soft atau setengah soft saja. Banyak istilahnya orang-orang itu pergi ke tempat-tempat belanja untuk beli baju baru. Allahu Akbar. Saya tekankan sekali lagi, laisal 'aid liman labisal jadid, walakinnal 'aid liman taqwahu yazid. Hari raya itu bukan kita itu berpakaian baru, bukan. Laisal 'aid liman labisal jadid. Hari raya itu bukan orang yang istilahnya pada saat hari raya memakai pakaian baju yang baru. Walakinnal 'aid, akan tetapi, ya kan, hari raya itu liman taqwahu yazid. Akan tetapi hari raya itu untuk orang-orang yang takwanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 10 hari akhir ini kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kita ramaikan masjid, kita perbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbanyak salat, membaca Al-Qur'an di 10 hari terakhir. Ini semakin kuat harusnya. Kenapa istilahnya kita meninggalkan masjid? Kenapa kita lebih memilih pergi kepada mall, pergi kepada pusat-pusat belanja untuk mempersiapkan baju baru? Allahu Akbar. Jangan sampai, kalau bisa ya, kalau bisa istilahnya siangnya lah, malamnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai siang dan malam kita memikirkan dunia, akan tetapi dosa-dosa kita tetap numpuk, tetap banyak. Sehingga ketika Ramadan itu pergi, maka kita menjadi orang yang sangat-sangat rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu dari Samsung Malaysia, guys, mempersembahkan sebuah film raya, yaitu judulnya Seringgit. So, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Sangat, guys. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Batin. Kat mana ni? Ha, jangan lupa datang rumah nanti. Okey. Selamat Hari Raya. Ada RM1 aja. Haa, RM1. Tengok yang lain pula. Sekarang, kalau dapat RM1, memang pelik. Tapi dulu, kalau budak-budak, biasalah. Dulu waktu Haris kecil, untuk Haris, Hari Raya ada tiga makna. Jumpa keluarga, makan ketupat dan rendang, dan mestilah duit raya. Terima kasih, Atuk. Ini Atuk. Kalau Atuk bagi duit raya, dia mesti bagi RM1. RM1 je? Haris tahu, dia nampak garang. Tapi dia suka benda-benda kecil. Setiap kali dia bagi duit raya, dia mesti kata, selalu benda-benda kecil kita ingat.
Dulu kalau cuti raya ke, cuti sekolah ke, mesti mak ayah hantar Haris tinggal dengan atuk. Okay. Tapi kampung bosan lah. Mana ada apa-apa. Banyak nyamuk lagi tu. Tapi apa yang kampung ada ialah atuk. Atuk ni suka berjimat. Dan kalau ada RM1, mesti dia simpan dalam kotak dia. Tapi dia ni nakal juga. Tak apa Atuk, malam esok giliran Haris pula. Hei, kenapa mana buat tahu plan ni boleh gagal. Ha? Siapa ajar tu? Ha? Oh, Atuk dengan cucu pakat je. Ha? Siap pun ada dua orang kena ketuk ke tapi. Haris makin jarang tinggal di kampung lepas tu. Biasalah kalau dah besar. Tapi kadang-kadang rasa sedih jugalah tak dapat luangkan cuti sekolah dengan atuk. Walau bagaimanapun, Haris tetap akan melawat atuk setiap tahun. Tok! Dan setiap ya Allah, kali Haris balik raya, atuk tetap akan bagi Haris RM1. Boleh kata tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Walaupun sekarang Haris dah besar panjang, bila hari raya, Haris masih menanti-nantikan masa untuk balik kampung untuk menziarahi atuk dan nenek. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Nek sihat? Haris tengah pack ni. Atuk ada benda lah untuk Haris. Ha? Betul? Atuk nak tunjuk something. Sekejap eh. Ya Allah, Atuk ni. Sakit-sakit pun boleh kejutkan orang eh, Atuk. Sehinggalah ke akhirnya. Atuk, selamat hari raya, Atuk. Maaf saya batin. Maafkan Haris, Atuk. Haris, jaga mak, ayah, nenek baik-baik. Sayangi mereka sepenuh hati. Selalu benda-benda kecil kita ingat. InsyaAllah, Tok. Tapi walaupun dia pergi, Atuk masih fikirkan tentang kami. Tapi sekejap. Uncle dengar tadi Capik komplain dapat duit kecil. Ya. Kalau Capik nak tahu, masa Uncle kecil dulu, Uncle selalu komplain dapat duit kecil. Tapi Capik kena ingat, selalunya benda-benda kecil ni lah yang kita ingat. Faham? Okey. Dah. Okey. Sekarang, hari raya masih sama untuk Haris. Jumpa keluarga, makan ketupat dan rendang, duit raya dan lagi satu, memori raya. Dan mereka yang memberi makna kepada hari ini. Kerana selalu benda-benda kecil yang kita ingat, kan? Selamat Hari Raya. Okay guys, sudah selesai. Dan Allah, sedih sangatlah. Kenapa kalau pasal orang tua, kakek kita, nenek kita, mesti sedih?
sebab kita semua ini mengalami hal itu dan kenangan itu sangat-sangat indah bersama mereka. Allah. Okay, dan pesan dalam film ini sangat-sangat bagus sekali. Ya, hal kecil yang pasti kita ingat dari dulu sampai sekarang, istilahnya hal-hal sepele yang istilahnya nenek kakek kita berikan kepada kita, orang tua kita. Allahu Akbar. Sangat-sangat menyentuh film ini. Dan semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, dan juga tamparan keras bagi kita. Walaupun satu ringgit, tapi ada memori yang sangat-sangat dalam. Memori yang ketika kita besar, kita akan mengingat itu. Allah. Jadi bukan banyak kecilnya. Ya, bukan banyak istilahnya, wah dapat 100 ringgit, tapi bukan itu. Satu ringgit, tapi ada memori dalam diri kita sehingga kita ingat kepada orang yang kita sayang. Allahu Akbar. Terima kasih sudah tengok video ini, guys. Allah, tak tahulah nak cakap apa. Sebenarnya menyentuh sangatlah film ini, the best lah Samsung Malaysia kan. Allah. Terima kasih sudah tengok video ini, guys. Jangan lupa untuk senantiasa bahagia, senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita atau nenek kita. Ya, jangan sampai kecewakan mereka, karena mereka istilahnya adalah Allah, seorang yang pasti akan kita ingat ya sampai akhir hayat kita. Karena mereka istilahnya orang tua kita atau nenek kita nih yang senantiasa ada dalam diri kita, insya Allah ya, keseharian kita bersama mereka. Dan apabila jauh, memang betul ya, beza lagi ha. Tapi ketika raya, ketika hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, ketika kita balik kampung, maka insya Allah kenangan-kenangan itu pasti akan ada pada diri kita. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.